Hai guys, kembali lagi bersama saya di Ujian Bersama. Oke, kita lanjut bahas soal nomor 12. Diketahui matriks A sama dengan minus 4, 2, 3, minus 1, matriks B sama dengan 4, 3, 2, 1, dan matriks C sama dengan matriks A kali matriks B. Oke, ditanya inverse dari matriks C adalah, oke. Diketahui matriks C ini sama dengan matriks A dikali matriks B. Sudah langsung aja. Maka matriks C sama dengan A-nya minus 4, 2, 3, minus 1. Oke, dikalikan matriks B-nya. Matriks B-nya 4, 3, 2, 1. Oke, nah, tahu kan perkalian matriks? Ini dikalikan ke sini gitu. Oke. Minus 4. Minus 4 dikalikan 4. Berapa? Minus 16. Terus 2 dikali 2, 4. Maka minus 16 tambah 4. Terus yang ini kalikan ke sini. Oke. Minus 4. Kali 3, minus 12. 2 kali 1, 2. Berarti tambah 2. Oke, terus yang ini, kalikan ke sini. 3 dikali 4, itu 12. Ditambah minus 1 kali 2. Jadi, minus 2. Maka ini kurang 2. Terus yang ini, kita kalikan ke sini. 3 dikali 3, 9. Oke, ditambah minus 1 kali 1, itu minus 1. Oke, maka matriks C-nya sama dengan minus 16 ditambah 4, minus 12. Minus 12 ditambah 2, minus 10. 12 dikurang 2, 10. Dan 9 kurang 1, 8. Oke, yang ditanya kan dari C inverse. Oke, kita tahu C inverse ini sama dengan 1 per determinan C kali adjoint C. Oke, inilah dari matriks C inverse. Oke, maka kita cari matriks determinan C. Tahu determinan C sama dengan 12 kali, minus 12 kali 8 itu minus 96 dikurangi 10 kali negatif 10 jadi minus 100. Oke, maka determinan C-nya sama dengan minus 96 ditambah 100. Maka determinan C-nya sama dengan 4. Oke. Dapatlah determinan C. Sekarang adjoint C. Adjoint C tinggal kira aja. 12 ke 8 dan 8 ke 12. Dan yang ininya kita kali negatif. Oke, maka C inverse sama dengan 1 per 4 dikali 8 2 minus 12 dan yang ini kali negatif. Jadi 10 sama minus 10. Oke, maka C inverse-nya sama dengan, oke, ini kan bisa kita keluarin 2 ya. Jadi 2 per 4 kali dibagi 2 jadi 4, dibagi 2 jadi 5, dibagi 2 jadi minus 5, dibagi 2 12, dibagi 2 jadi minus 6. Oke, maka C inverse-nya sama dengan 1 per 2 kali 4, 5, minus 5, minus 6. Oke, nah jadi jawabannya B guys. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini berkembang. Oke, sip.